dimana mungkin kalau semula hanya satu sumber listrik yang digunakan, sekarang digunakan ada dua sumber listrik, dimana tadi juga sudah dijelaskan kalau salah satu sumber itu padam akan beralih ke sumber yang kedua. Jadi bagaimana untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, sehingga di sini adalah salah satu untuk agar kesinambungan, kelangsungan dan peningkatan juga terjamin. Dimana mungkin kalau semula hanya satu sumber listrik yang digunakan, sekarang digunakan ada dua sumber listrik, dimana tadi juga sudah dijelaskan kalau salah satu sumber itu padam akan beralih ke sumber yang kedua. Jadi sudah sangat-sangat andal kita usahakan seperti ini. Kami berharap dengan Rumah Sakit Glimena jadi pelanggan premium, pasokan listrik untuk kebutuhan operasional rumah sakit bisa disupport dengan baik. Dan ini sebenarnya kenapa kami upayakan menjadi pelanggan premium, supaya pelayanan kami kepada pasien, terutama untuk menjaga mutu dan keselamatan pasien itu bisa dengan optimal. Kami bisa sediakan dengan tersedianya pasokan listrik yang cukup untuk pelayanan di rumah sakit. Kami berharap, ya, kami sudah bermitra dengan PLN. PLN adalah mitra kami yang terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih sudah simak berita-berita dari NWLindonews.com. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyi lonceng notifikasinya ya.